Ya, hari ini kami tim Komnas HAM, ada saya, ada Pak Amir, ada Pak BK, melakukan permintaan keterangan, ngecek semua barang dan sebagainya. Dan ini kami ucapkan terima kasih ke Pak Andi. Beliau dari awal sampai akhir mendampingi timnya, memberikan penjelasan dan sebagainya. Dan apa yang kami lakukan di sana adalah ngecek semua barang bukti, HP dan senpi dan sajam. Jadi HP, senpi, sajam kami lihat detail, bahkan dengan berbagai cara tanpa menghilangkan bentuk dan lain sebagainya soal barang bukti itu kami bisa melihatnya dengan sangat-sangat detail. Termasuk di dalamnya adalah senjata yang digunakan oleh petugas dan senjata yang digunakan oleh keterangan teman-teman kepolisian digunakan oleh FPI. Itu detail kami lihat, kami cek, kami ditunjukkan dengan muter macam-macam dan sebagainya, yang itu bisa menjelaskan kepada kami. Kami melihat sendiri karena kami meminta ke teman-teman kepolisian ini bagaimana posisinya, ini bagaimana posisinya dan sebagainya, detail sekali. Dan itu semoga menjadikan peristiwa ini juga terang. Yang berikutnya kami juga ngecek voice note yang ada di kalau di publik ada voice note yang beredar, kami cek lebih detail, lebih banyak, lebih komprehensif, dan itu dibuka semua oleh teman-teman kepolisian. Yang ini menurut kami bisa menjadikan informasi yang ada menjadi informasi yang kontribusinya sangat besar untuk membuka terangnya peristiwa dari titik nol sampai titik akhir yang terekam dalam voice note, yang itu nanti oleh Komnas HAM diolah dengan berbagai data yang sebelumnya juga kami peroleh. Sebagaimana tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Herul Anam, Ketua Tim, juga disaksikan oleh Pak BK dan Pak Amiruddin dan beberapa staf dari Komnas HAM, bahwa hari ini dari pagi sampai dengan jam kurang lebih 16.30 sore, kita menyampaikan, membuka, memaparkan barang bukti yang sudah disita oleh penyidik. Di antara barang bukti itu tadi juga sudah disampaikan ada senjata api, baik senjata api petugas maupun senjata api laskar, termasuk juga barang bukti senjata tajam, kemudian juga beberapa barang bukti petunjuk dari forensik, termasuk dengan voice note yang sebelumnya sudah beredar ke publik juga ya. Tapi itu kita lebih detail. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.